جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Istilah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim di pembahasan kita kali ini yaitu tawalud al-ma'asiyah atau tawalud al-ma'asi, yaitu saling melahirkan antara satu maksiat dengan lainnya, atau maksud lainnya yaitu kemaksiatan melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. Jadi kemaksiatan itu melahirkan kemaksiatan lain yang semisalnya. Itu disebutkan dalam kitab Ad-Da'wah Dawa yang kita bahas sebagai lanjutan terhadap pembahasan sebelumnya dari efek dan dampak negatif maksiat. Kalau sebelumnya kemaksiatan memperpendek umur dan menghilangkan keberkahan umur, maka sekarang pembahasannya itu tawalud al-ma'asi, kemaksiatan kemaksiatan melahirkan kemaksiatan lain yang semisal. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa minha anna al-ma'asi tazra'u amthalaha." Di antara efek buruk maksiat adalah bahwa maksiat akan menanam benih kemaksiatan yang semisalnya. Kemaksiatan akan menanam benih kemaksiatan lanjutan yang semisal dengan kemaksiatan tersebut dan dikhawatirkan malah lebih buruk. Jadi watulidu ba'daha ba'da, sebagian dari maksiat melahirkan sebagian yang lainnya. Hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha, sampai-sampai pelaku maksiat itu merasa sulit untuk meninggalkan dan keluar dari maksiat tersebut. Karena satu maksiat mewariskan yang berikutnya dan tercandukan akannya. Pecandu itu merasakan kekhawatiran jika tidak mendapatkan canduannya lagi. Dan ketika mendapatkan, belum tentu merasakan nikmat sebagaimana pertama kali ia rasakan. Sebagian salaf, salah salaf mengatakan bahwasanya inna min uqubati sayyati as-sayyatu ba'daha. Sesungguhnya di antara hukuman, jazakallahu khair, di antara hukuman dari amalan buruk adalah munculnya amalan buruk setelahnya. Ini hukuman yang tidak dirasa oleh banyak orang. Di antara iqab, di antara hukuman dari dosa adalah kemunculan dosa setelahnya. Wa inna
min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sedangkan ganjaran dari kebaikan adalah munculnya kebaikan sesudahnya. Jadi ganjaran duniawi, belum akhiratnya. Jadi hukuman dari dosa adalah setelahnya masih melakukan dosa, atau muncul dosa berikutnya yang semisal atau lebih buruk lagi. Coba kita mungkin bisa melihat diri kita ketika melakukan suatu dosa, maka setelahnya ada dosa berikutnya. Jika tidak kita hentikan dan bertaubat darinya, bertambah dosa itu dan terus menerus sampai mungkin tidak merasa bahwasanya itu adalah dosa. Kemudian di antara efek atau di antara ganjaran terhadap suatu amal saleh adalah termotivasikannya kita untuk beramal berikutnya. Itu adalah efek baik dan ganjaran amal saleh. Dan kita mempertanyakan diri dan amal kita jika suatu ketika kita beramal saleh namun tiba-tiba terputus dan diganti dengan dosa, maka ada apa gerangan dengan amal saleh yang terputus itu? Apakah kurang ikhlas atau amal saleh tersebut mengandung unsur-unsur yang tidak baik, atau karena makanan haram atau minuman haram, harta haram, itu bisa menjadi pemutus kesolehan atau amalan dan tidak diterimanya sebagian amalan? Maka kalau kita merasakan sebaliknya, kalau kita merasakan semangat untuk beramal saleh setelah beramal saleh, maka ini adalah kabar gembira secara makna. Seolah-olah Allah Ta'ala mengisyaratkan bahwasanya amal saleh yang dia lakukan sebelumnya ini, itu Allah Ta'ala terima dan dinilai sebagai amal saleh. Maka semangat dan termotivasi untuk beramal saleh berikutnya merupakan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla secara makna dan keduniaan untuk amal saleh sebelumnya. Maka bergembiralah dan bertanyalah ketika setelah beramal saleh terjadi intikasah, yaitu berbalik, terputus dan justru melakukan dosa dan maksiat setelah beramal saleh. Maka ada apa gerangan dengan amal saleh yang tadi dia lakukan, kok tidak mewariskan dan tidak melahirkan? Kenapa amal saleh yang tadi dia lakukan itu bersifat impoten dan discontinued? Ada sesuatu pasti. Maka kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim atau sebagian dari salaf, فَالْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً قَالَتْ أُخْرَى إِلَى جَنْبِهَا اِعْمَلْنِي أَيْضًا. Seorang hamba jika melakukan suatu kebaikan, suatu ketaatan, suatu amal saleh, maka amal saleh lainnya akan berkata kepadanya, amalkan aku juga. Ya, begitu. Mungkin enggak dengar bisikannya, tetapi di hati itu terasa pengen beramal lain atau pengen beramal lagi yang baik-baik. Ya, jadi kalau kita melakukan suatu amal saleh, maka seperti ada amal saleh yang menyahut untuk apa? Minta diamalkan juga. Ya. Fa idza amilaha qalat ats-tsalitsatu kadzalik. Apabila dia melakukan amal saleh kedua, maka amal soleh yang ketiga itu akan menyahut dan mengatakan hal yang serupa. Amalkan saya dong. Dan seterusnya. Sampai mungkin dia terjerumus dalam ketidakikhlasan atau kesalahan, akhirnya terputus warisan-warisan amal soleh itu. Demikian seterusnya. Wa fatadha'afu ar-ribh wa tazayyadil hasanat. Sehingga seorang kalau kontinu beramal saleh karena saling melahirkan satu sama lain, berlipat gandalah keuntungannya dan bertambahlah kebaikan dia. Itu untuk amal saleh.
Maka sebaliknya, wakadzalika kanat sayyi'atu aidha. Demikian pula dengan maksiat. Hatta tasira at-ta'atu wal ma'asi hay'atin rasikhatan. Rasikhatan wa sifatin lazimat. Wa malakatin thabitah. Hal ini akan terus berlangsung hingga ketaatan atau kemaksiatan menjadi suatu sifat yang melekat, kebiasaan yang lazim dan tetap pada diri seseorang. Ya, yang taat ya bukan berarti enggak bersalah. Tapi ketika ketaatan itu baik, maka akan mewariskan ketaatan berikutnya terus begitu. Dan begitu pula dengan maksiat, akan terus mewariskan maksiat berikutnya. Walaupun kadang-kadang mungkin orang ini taat, namun ketahuilah bahwasanya pembiasaan terhadap maksiat itu juga akan berefek pada kualitas ketaatan yang tidak seberapa. Ya, pembiasaan terhadap maksiat dan merasa lezat dengannya itu berefek pada kualitas ketaatan yang jadinya tidak seberapa. Hilangnya dan tercabutnya khusyuk dalam solat itu mesti dan pasti disebabkan kemaksiatan dan kelalaian. Pasti berefek. Jadi kualitas solatnya itu menurun. Berkebalikan dengan orang yang terbiasa melakukan amal saleh dan ketaatan dan Allah Ta'ala jernihkan kalbunya, maka itu akan berefek baik dan positif terhadap kualitas kekhusyuan solatnya. Dan hal ini terwujud dan terasakan oleh siapapun bagi yang memperhatikan solatnya sendiri. Ya, akan berpengaruh. Juga berpengaruh terhadap kelembutan hati, berpengaruh terhadap keikhlasan dalam beramal soleh apapun. Kemudian dikatakan oleh Ibn Qayyim rahimahullah, "Falau 'attala al-muhsin at-ta'ata la dhaqat 'alayhi nafsuhu." Jika orang yang senantiasa, yang istiqamah lurus, senantiasa berbuat kebaikan, ketaatan, jika dia meninggalkan sebagian ketaatan, niscaya apa? "La dhaqat 'alayhi nafsuhu wa dhaqat 'alayhi al-ardu bima rahubat." Niscaya jiwanya menjadi sesak, karena kok saya meninggalkan ini gitu loh. Dan bumi yang luas terasa sempit. Yang sudah biasa salat fardu 5 waktu, sekali aja dia tidak salat atau di luar waktunya, maka pasti hatinya terasa sesak, sempit. Dunia ini enggak enak rasanya. Ya. Walaupun mungkin dia beruzur untuk saat itu belum bisa melakukannya, seperti tertidur atau kelupaan, maka pasti astaghfirullahaladzim, baru bangun jam 7 misalnya, astaghfirullahaladzim, pasti merasa bersalah padahal dia dimaafkan karena ketiduran. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari suatu salat sampai keluar waktunya atau dia kelupaan, maka hendaklah dia mengqadha salat itu seketika dia apa? Ketika dia mengingatnya. Tapi orang yang biasa melakukan ketaatan solat, pastilah dia akan merasa sangat bersalah. Padahal apa? Padahal dia diberi uzur dengan ketiduran. Dan yang terbiasa tadarusan ba'da maghrib misalnya, bahkan sampai level anak-anak sekalipun, kalau memang punya jadwal tadarusan ba'da maghrib sampai isya di musala atau di masjid atau di langgar atau di surau, maka ketika sekali aja dia sakit, maka merasa tidak enak karena sudah biasa melakukan ketaatan dan kebaikan tadarusan. Nah, di sini berarti ketaatan jika diistiqamahkan, maka itu akan berefek kepada ketaatan berikutnya. Dan ketika sekali saja dia tidak melakukannya, bahkan karena uzur, maka dia akan merasa bersalah. Ya, yang biasa tiap hari membaca Al-Quran, sehari aja enggak baca Al-Quran, enggak enak rasanya. Yang biasa berzikir atau berzikir pagi petang, di suatu sore aja dia ada kesibukan,
luput dari zikir sore, maka dia akan merasa bersalah. Ya begitu, yang biasa menafkahi anak istri pekanan atau mungkin harian, bahkan sekali saja dia tidak menafkahi itu dalam satu pekan, maka dia akan merasa bersalah, walaupun mungkin kadang diberi uzur karena ada kebutuhan yang lebih penting, misalnya darurat, misal. Ya, wa ahassa min nafsihi bi annahu kal huti idza faraqa al ma' hatta yu'awidaha fataskuna nafsuhu wa taqarra 'ainuhu. Jadi orang seperti ini yang saleh, rajin beramal saleh, sekali aja dia meninggalkan ketaatan itu, jiwa sak bumi sempit, ia ibarat ikan yang terpisah dari air. Jiwanya akan kembali tentram jika dia mengerjakan lagi apa yang telah dia tinggalkan dari amalan soleh tersebut. Tuh lihat, itu orang yang taat pada Allah dan terbiasa beramal soleh. Nah, bagaimana dengan sebaliknya? Yaitu orang yang lawannya, yaitu orang yang tidak beramal soleh atau orang mujrim, orang ahli maksiat. Kata Ibn Qayyim, walau attal al-mujrim al-ma'siyah wa aqbala 'ala at-ta'ah la daqat 'alayhi nafsuhu wa daqa sadruhu wa a'iyat 'alayhi madhahibuhu hatta yu'awidaha. Demikian pula dengan orang durhaka, orang mujrim, penjahat, durhaka, ahli maksiat. Jika ia meninggalkan maksiat dan melakukan hal yang merupakan ketaatan, maka jiwanya akan sesak. Dan dia sempit gara-gara dia tinggalkan maksiat itu dan menuju ketaatan. Sampai akhirnya ia kembali lagi kepada kemaksiatan. Begitu, sebaliknya begitu. Kalau dia mengganti maksiat dengan taat, hatinya sempit sekali. Enggak tenang. Enggak bisa melakukan ketaatan dengan khusyuk, enggak bisa. Sampai akhirnya ia kembali lagi kepada kemaksiatan. Ya, inilah efek candu kemaksiatan. Melahirkan kemaksiatan berikutnya, ya, sampai jika melawan ketaatan pun sudah tidak begitu betah lagi. Yang kalau misalnya mindset orang umum atau awam atau kampung yang biasa misalnya dalam sholat itu selalu singkat. Ya, ini karena mindset sih sebenarnya, karena mindset dan tidak dibiasakan. Kalau sholat subuh, imam kalau baca lebih dari setengah halaman itu dari sih. Ini karena tidak dibiasakan oleh ustadznya atau gurunya atau imamnya atau kiai dan seterusnya. Mindsetnya belum terbangun. Ya. Tapi kalau udah biasa sebenarnya, insya Allah itu santai aja. Namun kadang-kadang kita pun yang udah biasa, misalnya, maksudnya udah biasa di sini, yaitu udah tahu masjid ini memang agak panjang bacaannya, misalnya. Enggak sampai satu halaman bahkan. Tetapi kok enggak betah ya? Bukan karena bacaannya jelek, bukan. Tapi bisa jadi karena apa? Karena kita sedang ada candu maksiat di hati kita. Sehingga menyimak Al-Quran walaupun dalam satu rakaat cuman 2 menit saja atau 1,5 menit, itu seperti merupakan siksaan baginya. Dia tidak kesurupan secara fisik, namun dia kesurupan secara batin. Ya, di hatinya itu seperti ada pikiran-pikiran liar, kecaman-kecaman terhadap imam. Kenapa lama banget? Kenapa enggak ruku-ruku? Nah, gitu. Udah napa dan seterusnya. Ada apa gerangan itu? Pasti ada maksiat dan candunya yang sudah tercelup di kalbu, maka menjadi sibghah dan celupan yang dikhawatirkan menjadi permanen sehingga tidak pernah bisa khusyuk dan tidak betah salat lebih lama membaca mendengarkan Al-Qur'an. Ini keadaan banyak dari insan.
Apalagi kalau memang dibiasakan sholat itu dengan cepat, buru-buru. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Nyuruh Bilal untuk azan, "Ya Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat." Kita sudah sibuk dengan keduniaan dan aktivitas duniawi. Kita mau istirahat dengan tenang dengan sholat, maka azanlah. Namun orang-orang yang banyak dosanya, itu lafal mereka beda. Arihna anis sholah. Istirahatkan kami dari sholat. Capek sholat itu. Iya, capek sholat itu. Beberapa bapak-bapak ketika sholat subuh, ya, kemudian berjamaah, kemudian, dan itu alhamdulillah bagus sekali, masya Allah. Namun imam baca misal satu halaman, satu rakaat. Mungkin untuk dua rakaat tersebut habislah kisaran waktu 6-7 menit lah, anggap. Misal, ya. Namun tidak tahan. Dan kemudian memegang perutnya dengan alasan perutnya sakit lah, atau pening kepalanya lah, yang pada hakikatnya sakit perut kok cuman pas lagi sholat subuh doang atau sholat panjang. Ya, kepala pusing atau pening kenapa pas lagi sholat doang, keluar sholat hilang peningnya. Ya, kenapa sih pak? Kenapa ngantuk pas kajian? Pas selesai kajian seger karena ada soto. Nah, ada apa gerangan gitu? Termasuk saya juga agak ngantuk nih kajian nih. Ya. Kenapa gerangan gitu? Dan setelah sholat subuh keluar masjid ngobrol sama bapak-bapak lainnya setengah jam, nggak sakit perut, nggak pening, seger. Kenapa gitu coba? Jawabannya itu ma'ruf. Kita tahu jawabannya. Karena gak betah dengan sholat yang lebih panjang. Karena tidak masuk ke hatinya sholatnya itu. Ya, kita sudah tidak membicarakan sholat yang terlalu panjang ya. Sholat subuh sampai 15 menit misalnya. Oke, itu masya Allah lah. Tapi ini mungkin gak sampai 10 menit gitu. Tapi giliran ngobrol sama tetangganya setelah sholat subuh itu sendiri langsung dan berdiri masing-masing, bahkan sambil megang apa namanya sajadah, itu bisa setengah jam sampai syuruk. Sayangnya dia nggak bisa sholat syuruk karena udah di luar masjid, dan bahkan bisa mencicipi kelezatan ghibah terhadap tetangganya sendiri dengan sambil berdiri. Ikhwan, upacara aja nggak sampai setengah jam, tapi ini bisa setengah jam untuk ngobrol. Enggak ada tuh perut sakit, enggak ada kepala pening, enggak ada ngantuk di mata. Berarti lebih kuat untuk hal-hal duniawi dibandingkan dengan ketaatan. Itu yang perlu kita coba kita lihat diri kita, ya. Nah. Jadi orang yang durhaka jika ia meninggalkan maksiat dan malah berbuat kebaikan, maka jiwanya akan sesak dan dadanya terasa sempit sampai akhirnya dia maksiat lagi karena gak bisa dia tinggal maksiat itu dan diganti dengan ketaatan. Yang sudah kecanduan level tinggi terhadap film-film, kecanduan level tinggi terhadap sepak bola misalnya, kalau misalnya dia dada sepak bola jam berapa ya, misalnya bola yang jam apa di waktu sahur gitu, kehilangan witir itu lebih ringan bagi dia dibandingkan kehilangan big match. Ya, pertandingan seru. Gitu. Dan enggak mungkin bisa dijamak sambil nonton big match sambil witiran, enggak bisa. Depan bola, subhanallah. Enggak mungkin. Malah ini malah justru penghinaan terhadap salat witir. Enggak mungkin. Imma dia salat witir, imma dia nonton. Dan kalaupun dia nonton terus lagi seru-serunya, dia senggangkan untuk sholat malam, sholat itu 3 rakaat, kira-kira khusyuk apa? Enggak, apalagi ini jagoannya lagi main. Udah gitu jagoannya lagi main, lagi ketinggalan 1-0 lagi.
menuju Jerusalem. Pasti enggak bisa. Khusyuk di pikirannya. Enggak, saya tetap berusaha khusyuk dengan sambil berdoa semoga tim saya menang. Enggak, ini malah apaan sih gitu kan. Witir kok dimasukin itu gitu. Tuh. Ya. Akhirnya dia enggak bisa tenang dengan ketaatan itu sampai dia, saya enggak langsung mengatakan bahwa saya ini maksiat ya. Sampai dia apa? Kembali ke keduniaan itu, gitu loh. Ya, bisa menjadi maksiat, bisa juga tidak. Ya, tergantung kecanduan hatinya. Sehari saja tidak mendengar musik hampa hatinya, sampai sebagian orang mengatakan, seandainya dunia ini enggak ada musik, betapa sepinya dunia ini. Eh, dari Nabi Adam memang ada musik. Enggak pernah komplain. Ya. Justru sebaliknya, seorang yang taat sehari aja, enggak nyimak Al-Qur'an, enggak tilawah Al-Qur'an, itu merasa sepi hatinya. Berbeda kan? Beda. Kemudian, nah di sini kenyataan yang masya Allah, kenyataan yang diangkat oleh Ibnu Qayyim yang bisa menjadi refleksi dan bisa menjadi pertimbangan atau muhasabah diri kita. Hatta inna kathiran min al-fussaqi la yuwaqi'u al-ma'siyata min ghairi ladhdatin yajiduha wala da'iyatin ilaiha illa bima yajidu min al-alami bimufaraqatiha. Bahkan harus dipahami baik-baik, ini kenyataan yang luar biasa. Banyak orang fasik yang tetap melakukan maksiat meskipun dia itu tidak merasakan kelezatannya lagi. Bahkan sebenarnya dia tidak ada faktor pendorong apapun sebenarnya. Faktor pendorongnya hanyalah kegundahan ketika terpisah darinya. Dia sudah tidak mendapatkan kelezatan maksiat itu lagi sebenarnya. Dan tidak ada da'iyah, yaitu tidak ada faktor, tidak ada hal yang membuat seharusnya dia melakukan itu, enggak ada lagi, udah khalas. Apalagi saya yang tercari gitu loh. Apalagi yang dicari. Enggak ada. Kelezatan enggak dapat. Benefit enggak dapat. Kebugaran enggak dapat. Jadi enggak ada faktor pendorongnya sebenarnya. Cuman satu faktor pendorongnya, yaitu apa? Dia tuh gundah ketika terpisah dari maksiat tersebut. Udah sampai level ini loh, ada. Terutama peminum khamr. Apalagi yang anak gak pernah minum khamr. Tapi di antara dosa yang paling besar itu mudminul khamr, orang yang pecandu khamr. Emang orang yang candu khamr itu mereka rasakan nikmat dengan minum itu kalau udah sering minum? Enggak nikmat. Apa nikmatnya? Bahkan sebenarnya dari awal sendiri orang minum khamr, enggak enak. Apalagi yang level-level yang baunya busuk gitu. Enggak enak. Ya. Ya Allah alam, mana enggak tahu seberapa enggak enaknya gitu loh. Nah. Tapi kalau udah lama-lama udah biasa, sebenarnya enggak ada benefit yang didapatkan dari khamr. Enggak ada. Bahkan madarat sudah pernah dia rasakan, hangover misalnya. Mabok. Berhari-hari linglung gara-gara minum khamr. Akalnya hilang sementara. Bahkan mulai rusak gitu, mulai pelangak-pelongo gitu apa gimana ya. Udah mulai rusak. Apa benefitnya coba? Enggak ada. Ketika minum, nikmat pun hilang. Setelah minum, banyak nikmat dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada faktor pendukung supaya dia minum lagi kecuali apa? Dia sedih dengan terpisah dari khamar. Terutama misal anak-anak kita jemaah sekalian. Yang perempuan suka dengan Korean pop atau drama Korea, itu lebih merusak daripada kondisi emak-emak nonton sinetron Haji Muhyiddin. Emak-emak banyak benci sama Haji Muhyiddin. Walaupun di real life ketemu sama aktornya tuh, saya nggak tahu namanya. Aktornya nggak tahu apa-apa, cuman
Cuman karena dia acting di apa sih tukang bubur itu naik haji. Karena kesel itu mama, bapak jangan zolim pak sama ini, ya, gitu. Saking apa? Bapernya itu mama itu. Sampai sinetron itu masuk ke dalam kehidupan nyatanya mama ini, ketemu Haji Muhyiddin versi aslinya apa namanya aktornya itu zolim bapak nih. Ya, itu kan saya acting doang bu, nggak bisa bapak zolim. Subhanallah. Ini masih, ini udah mulai rusak pak, merusak ini, rusak. Jadi sampai nggak bisa membedakan antara acting dengan real life gitu loh. Tapi kerusakan ini masih lebih ringan dibandingkan kerusakan Korean pop dan juga drama Korea. Pertama, itu film atau music yang semua entertainment dan penuh dengan kedustaan pastinya. Kedua, kultur mereka dengan kita baik dari segi religi ataupun dari segi tradisi jauh berbeda. Ada gak K-pop yang nasyid islami? Gak ada. Ada gak drakor yang mengajarkan norma-norma tauhid kepada Allah? Jauh banget. Isinya cinta, action, kebanyakan cinta. Ya gitulah. Dan kemudian zina mata yang terwujud pada perempuan yang suka drakor itu lebih dahsyat dibandingkan mungkin laki-laki yang suka dengan Bollywood misalnya. Boleh itu India gitu loh. Kalau laki-laki memang kelemahannya di mata. Tapi ketika perempuan itu sudah biasa dengan zina mata, dengan drakor dan semisalnya, maka ini lebih rusak lagi. Iya, lebih rusak lagi. Berbahaya. Makanya kalau bapak memiliki putri yang masih diuji oleh Allah Ta'ala dengan hal-hal seperti ini, sering-sering nasihatin pak, karena hal-hal ini merusak, merusak akal, pikiran, emosi, bahkan bisa merusak rumah tangga perempuan ini. Ya, berbahaya. Tidak ringan bahayanya jemaah. Maka harus didik, jangan sampai kecolongan dalam hal ini, apalagi dibiarkan bahkan merasa bahwasanya itu hanyalah hobi yang gak masalah. Bermasalah, wallahi bermasalah. Udah ngaji, apalagi perempuan udah ngaji, udah sering ikut kajian, apalagi kajian sunnah, masih drakor, ini berbahaya. Bisa berefek ke depannya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan sebagian dari atau mungkin banyak dari mereka, kita lihat jemaah, perempuan ketika ngefans sama band tertentu, sama idol tertentu, idola ya. Idola itu kan, idol itu kan pada asal maknanya berhala, pak. Kalau udah ngefans, itu lebih fanatik dibandingkan apa? Laki-laki. Sebelum kesana deh, pengajian aja jemaah, kita rasakan. Di kajian-kajian, anak kan mengisi kajian di beberapa tempat, alhamdulillah Allah kasih begitu. Dan punya kajian-kajian ummahat. Dan kita juga mendengar banyak info tentang kajian-kajian. Ummahat itu, kalau udah ngefans sama seorang ustad, itu dibela sampai mati itu. Dan tapi kalau udah benci sama ustad, itu bisa dicaci sampai mati. Ketika Majlis Ta'lim MT Ummahat misalnya, yang maksudnya digawangi oleh para ummahat, senang dengan ustadz ini, senang ngajarnya bagus, pembahasannya enak dan seterusnya, itu akan merekomendasikan MT-MT ummahat lainnya, ustadz ini bagus loh, undang. Akhirnya satu ustadz ketika disenengin sama satu MT ummahat, maka akan berjamur gitu loh. Sebaliknya, ketika satu ustadz punya salah sama seorang ummahat atau majlis ta'lim ummahat tertentu, baper kemudian akan nyamber ke MT-MT ummahat lainnya. Faham gak apa maksud saya pak? Kalau MT ikhwan bodoh amat, laki-laki MT ikhwan bapak-bapak, ustadznya salah ya udah di situ aja, gak nyamber ke masjid-masjid lain. Di sisi ini
yang harus betul-betul dikontrol. Makanya perempuan itu kalau enggak dihandle oleh laki-laki, enggak ada pemimpinnya, blingsakan, berantakan pikirannya. Mohon maaf ibu-ibu, jangan keluar dulu bu ya, jangan tersinggung, tapi harus diakui itu. Ya perempuan tidak bisa tanpa laki-laki, laki-laki juga tidak bisa tanpa perempuan. Itu memang udah fitrah, Allah ciptakan begitu. Nah, Adam dan istrinya dan seluruhnya. Nah, ketika seorang perempuan suka dengan idola boy band atau laki-laki yang dia sukai, artis, aktor yang dia sukai, aktor film, aktor boy band atau penyanyi dan seterusnya, fanatisme dan celupan hati itu lebih dalam dibandingkan apa? Laki-laki. Coba Pak, sekarang siapa di antara antum masih mengidolakan Betaria Sonata? Ayo Pak. Hah? Bodo amat, udah gak peduli dia mau di mana sekarang, udah punya bini kita kan gitu. Padahal dulu mungkin mohon maaf, mungkin dulu suka dengan lagunya, tapi gak sampai segitu. Mungkin, saya bilang mungkin, bukan mengatakan iya. Hah? Tapi ketika seorang perempuan ngefans dengan fulan, aktor ini, Masya Allah, itu bisa lama tercabutnya agak susah Pak. Walaupun suami ganteng, masih ada di hatinya fulan sebagai idola saya. Ya itu susah. Apalagi suaminya hitam dan idolanya Korea putih. Aduh, susah itu. Dulunya berharap dapat yang bening, tapi ternyata dapatnya ya yang belang gitu kan. Itu berbahaya jemaah sekalian. Jangan diremehin deh kalau misalnya anak-anak kita itu ngefans sama drakor dan semisalnya, kemudian mulai joget-joget seperti joget-jogetnya boyband Korea, K-pop dan semisalnya, itu berbahaya sekali ya. Dan zina mata yang terwujud itu ada pada mereka. Sekali meninggalkan TV seri drama Korea itu, hati itu ngambang, gak enak rasanya, harus nonton. Tidak dengerin album terbaru dari K-pop band ini, wah, penasaran, harus dengerin. Bahkan lebih suka belajar bahasa Koreanya dibandingkan bahasa Arab atau bahasa zikir. Bertahun-tahun tidak membuka buku zikir ataupun Al-Quran untuk dilihat, tapi untuk K-pop dipelajari lafal-lafalnya. Nah, ini banyak terjadi. Gak peduli udah ngaji atau belum, ada yang kayak gini. Sebagai nasihat aja, karena ini merusak ya. Jadi faktor pendorong dia untuk bermaksiat, kadang-kadang udah dengerin lagu ini itu udah gak ada resep lagi, gak ada resep. Coba aja Pak, kedengerin lagu yang kita suka, misalnya, jangan, tapi jangan ya, misal saja, dalam sehari berkali-kali, ya besok bosen Pak. Ya besok bosen. Tapi faktor pendorongnya adalah karena gak bisa, saya harus dengar musik, saya harus, ya gitu. Kalau misalnya kita sopir truk, setiap nyopir selalu nyetel dangdut, sehari aja gak ada dangdut, gak bisa nyetir, gak bisa. Kalau nyopir truk, gak bisa kecuali ada berapa bungkus rokok. Ketika habis, gak bisa, cari warung beli, nggak bisa. Faktor padahal coba, nggak ada lagi nikmatnya, karena udah terlalu sering. Tapi ketika terputus, nggak ada faktor pendorong kecuali saya nggak bisa kalau nggak kayak gitu. Tuh, seperti itu cuma. Maka dikatakan oleh Al Hasan bin Hani dalam syairnya, segelas khamr yang kuminum terasa lezat, namun berikutnya hanyalah penyembuh dari yang pertama. Segelas khamar pertama nih yang aku minum awalnya terasa lezat, namun next time berikutnya itu lezatnya hilang. Loh, kenapa saya minum? Saya minum hanyalah untuk menyembuhkan dari kerinduan dari khamar pertama, terhadap khamar pertama. Lezatnya sudah hilang, tapi kerinduannya menyiksa, sehingga harus dituntaskan. Begitu. Ada seorang kakek tua, usia 70-an.
mati dalam keadaan berzina dengan seorang pelacur. Dia nyewa pelacur. Ini yang disebut oleh Nabi SAW untuk dosa yang paling besar ini. Orang yang benar-benar parah dosanya, syaikhun zanin. Udah tua banget, tapi dia masih berzina. Kenapa kok buruk sekali orang ini? Ya karena kerentaan dia dari segi usia dan tenaga itu tidak mewujudkan adanya faktor untuk memiliki keinginan berzina seharusnya gitu loh. Apalagi yang dia cari. Ya, hasrat seksual itu sudah menurun. Tidak seperti dulu. Tenaga juga udah ringkih. Apa yang bisa dilakukan? Gak ada. Tapi karena sudah terbiasa berzina, ya, maka faktor pendorongnya hanyalah apa? Untuk menyembuhkan kerinduan berzinanya ini. Padahal ketika dia melakukannya sudah tidak resep lagi rasanya. Enggak kayak dulu. Begitu jemaah sekalian. Berbahaya memang. Ya. Ada lagi syair lainnya, obatku adalah sebab dari penyakitku sendiri. Obatku adalah sebab penyakit. Jadi obatnya adalah obat itu sendiri, obatnya itu bukan penyembuh tapi penyakit, penyebab penyakit. Berobat tapi obatnya itu malah penyebab penyakit. Itu seperti peminum khamer berobat dengan khamer lagi. Mengobati kerinduan minum khamer dengan khamer lagi. Dan itulah maksiat seperti itu. Segala maksiat jika menenangkan hati Anda, maka itu adalah obat yang berupa penyebab penyakit berikutnya. Mengobati penyakit yang mana obat ini juga menjadi penyebab penyakit berikutnya. Nanti diobatin lagi, ya akan bertalian dan berantai terus begitu sampai hatinya betul-betul kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, seperti hitam gulita hatinya. Ya begitu jemaah sekalian. Jadi maksiat melahirkan kemaksiatan berikutnya. Apakah sudah masuk waktu syuruk belum Pak? Kira-kira Pak? Sudah 3 menit. Ada pertanyaan atau tidak Bapak-bapak sekalian rahimakumullah? Silakan fadhil. Oke, Pak. Terapi keluar dari yang bermaksiat terus-menerus karena kerinduannya tadi. Nah, cara terapinya seperti apa, Ustadz ya? Karena ada kecanduan ya. Iya, ada saudara saya itu kecanduannya terhadap drakor itu seperti itu misalnya, atau misalnya kecanduan terhadap yang lainnya tapi betulnya maksiat. Nah, cara menerapinya seperti apa? Ya, bagaimana terapi terhadap pecandu maksiat ya, yang susah berhenti dari maksiatnya dengan sampel drakor. Pertama ya butuh taufik dari Allah, hidayah dari Allah itu pasti. Cuman kan ada ikhtiar perbuatan yang harus dia lakukan, yaitu berteman dengan orang-orang soleh. Itu penting sekali, berteman dengan orang-orang soleh sehingga dia malu dengan itu. Ya, jadi dia orang yang seperti ini harus berusaha dan ikhtiar dan memberanikan diri dengan berkecimpung di tengah orang-orang yang anti terhadap maksiat dia gitu loh. Sehingga dia merasa malu dengan itu. Dan ketika dia merasa malu itu, kalau emang dia mau sadar, dia jangan kemudian menghilangkan dirinya dari berdekatan dengan orang-orang soleh. Melainkan dia harus terus-menerus dengan orang-orang soleh itu sampai dia melihat betul-betul betapa jeleknya maksiat dia. Gitu Pak. Ya. Ini harus ada dengan keberanian terapi ini. Kalau tanpa keberanian, tanpa kesungguhan, susah. Karena maksiat nonton drakor dan semisal ini bisa dilakukan secara diam-diam. Ya kan? Tanpa ketahuan oleh orang, komunitas enggak ketahuan. Maka dia enggak boleh di kesendirian. Harus sama orang, gitu loh Pak. Jadi maksiat-maksiat yang dilakukan diam-diam itu akan muncul keinginannya
lebih kuat ketika apa? Sendiri, ya enggak? Biasanya kan perempuan nonton drakor imma dia bareng teman-temannya entah di mana gitu atau dia sendiri. Kalau misalnya dia bareng teman-temannya, wah ini repot. Ya. Maka dia harus apa? Harus cari komunitas lain. Ya Pak, tolong jangan ngobrol dulu Pak ini Pak, tolong. Nah, suaranya soalnya ganggu teman-teman. Nah, tadi sampai mana tadi? Ketika dia nonton drakor itu sama teman-temannya nonton bareng, itu makin sulit. Dia harus meninggalkan komunitas itu. Ya. Dan beralih ke komunitas orang soleh. Kalau ternyata dia masih nonton drakor, iya, tapi dia nontonnya sendiri. Tetap rata-rata perempuan yang suka drakor itu secara virtual punya komunitas atau follow Instagram-Instagram Korea. Dan itu bisa lebih bahaya kadang-kadang dibandingkan punya komunitas real di kehidupan nyata. Sekarang kalau ada saudari bapak, saudara apa saudari? Apa maksudnya perempuan kan maksudnya? Ya, rata-rata laki-laki gak suka drakor ya. Sukanya dangdut kalau laki-laki itu. Nah kalau misalnya ini akhwat ini, kalau akhwat ini dia follow banyak dari page atau Instagram IG, akun IG-nya drama Korea, itu penyakit tersebut harus diberantas dengan unfollow atau kalau bisa enggak pakai akun itu lagi, harus gitu. Jadi terapinya itu lumayan lama, Pak, karena mencintai drakor itu juga ada waktu yang panjang. Gak bisa kita mencabut suatu pohon dengan cep gitu aja. Semakin besar pohon itu, semakin menjalar akarnya, semakin susah untuk mencabutnya. Harus betul-betul step by step dan kemudian semua akarnya dicabut-cabut. Kalau gak gitu gak bisa. Jadi drakor itu fitnah besar, Pak. Jangan kira itu sesuatu yang ringan, ah namanya hobi. Enggak bisa. Itu benar-benar buruk sekali, merusak pikiran dan merusak gaya hidup. Begitu. Jadi butuh kesadaran dan hidayah luar biasa dan butuh tenaga dan serta ikhtiar yang lebih untuk lepas dari itu semua. Walaupun dia cuma drakor sendirian karena dia nontonnya. Tapi dia tidak sendirian karena dia follow banyak dari akun-akun artis Korea misalnya dan setiap hari update akan hal itu. Begitu. Dan kadang itu enggak ketahuan nama siapapun. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Dan itu berbahaya menjadi zina hati setiap hari, pagi, siang, sore, malam. Berarti harus sering dinasihati sama orang terdekatnya. Terus dinasihati sampai dia merasa tidak nyaman dengan perbuatannya. Gak ada pecandu drama Korea yang tidak follow akun-akun film dan semisalnya. Rata-rata begitu. Kelihatan di muka publik, masya Allah, baik ya, kelihatan gak, tapi ternyata yang di follow adalah yang seperti itu. Dan ini bukan hal yang biasa, ini hal yang merusak banyak perempuan. Lihat bagaimana ketika ada orang Korea datang atau artis Korea kafir datang, kemudian sampai yang jilbab berjilbab pun teriak-teriak menggaungkan namanya, yang mungkin saja dia punya suami, tapi gak ada harganya suami baginya. Lebih berharga si Korea ini yang kafir. Bahkan dalam beberapa occasion ya, artis Korea, aktor Korea juga ada yang memeluk seorang muslimah jilbaber yang kita enggak tahu ini, subhanallah. Begitulah. Ya, dan ini fitnah besar. Enggak berhenti sampai sekarang, makin banyak, makin difasilitasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keluarga kita dari fitnah ini. Allah, ini berbahaya sekali, berbahaya sekali. Ya begitu, Allah a'lam. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah pada kita semua dan juga saudari bapak, keluarga bapak. Tapi mungkin kita cukup sampai sini. Jazakumullah khair jaza. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.